Oh, ni tadi Bank Negara, Bank Negara Malaysia and Art Gallery. So, jom next kita ke Museum Negarawan, Museum Tun Hussein On. Atas ni, ikut jalan sini lah, jalan kaki. Let's go. Haa, ni dia tadi. Selamat datang ke Kompleks Arkib Perdana Menteri dan Arkib Negarawan, Memorial Tun Hussein On, Memorial Negarawan dan Memorial Tunku Abdul Rahman Putra. Okey, jom kita naik atas. Kompleks Arkib Perdana Menteri dan Arkib Negarawan, Memorial Tunku Abdul Rahman Putra, Memorial Tun Hussein On, Memorial Negarawan. Okey, jom kita masuk dalam. Let's go. Waktu lawatan Selasa sampai Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin tutup. So hari ni buka. Tuh, jom kita naik atas. Ni apa benda ni? Rel kereta api. Ni kah? Memorial Tun Hussein On rasanya. Jom kita pergi tengok pintu depan dia dulu. Wah, ini dia. Memorial Tunku Abdul Rahman Putra. Oh, cantik kereta sana. Nice. Wah, besar ni. Mungkin ramai yang tak tahu tempat ni. Ni, Memorial Tunku Abdul Rahman Putra, Arkib Negara, Jalan Dato' On. Ini dia. Jom kita explore. Okey, kita tengok dalam. Kita tengok kereta dia dulu. Dia ada aras bawah 1, 2 dan 3. Pameran tungku dan media, pameran tetap, auditorium, bilik VIP dan pameran tetap. Okey, ni PM Malaysia. Nice. Wow, awesome, nice. Cadillac Fleetwood. Oh, ni barulah kereta. Nice. Let's go. Model of car Tunku Abdul Rahman. Oh, ni dia. Kita jumpa kereta ni. Ni Toyota Merdeka. Okey, register situ saja. Selamat datang Memorial Tunku Abdul Rahman, Tunku Razak Hussein Negarawan. Politik, meja kerja Perdana Menteri. Oh, ni meja Perdana Menteri dulu-dulu lah. Ni tak ada apa. Tunku dan politik. Besar juga ni. Interactive book.
dah rosak ke apa ni. Okey, kita teruskan. Silent place falling there. Ni apa? Malayan Union. Ikatan. Oh, ini dia. Ikatan. MIC unknown. UMNO. Inilah UMNO. Oh, ini akan menuntut kemerdekaan. Ini MCA. Banyak gambar saja kat sini. MIC. Ini. Seal. Dah hilang sudah. Tungku mengetahui misi kemerdekaan. Dan mereka 1956. Ni umumkan rombongan dulu. Oh ni. Dan mereka 1956. Matika. Oh, lift. Ini sambutan kepulangan rombongan merdeka di Padang Bandar Hilir Melaka. Oh, ini sambutan. Ah, ini dia sambutan mereka balik 20 Februari 1956. Nice. Kita tengok yang sebelah sini dulu. Saya seorang kah kat sini? Saya pun tak pasti. Pusing saja. Killing time sekarang pukul 3. Masih ada masa. Pilihan raya sebelum merdeka. Manifesto dulu-dulu.
menang pilihan raya semua nih. 1955. Perjanjian kemerdekaan. Tandatangani perjanjian kemerdekaan 5 Agos 1957. Ini orang semua ni, sultan, semua sultan lah. Terengganu, Negeri Sembilan, Johor, Selangor, Pahang, Perak, Kedah, Kelantan, Perlis. Ini Merdeka. Ni dia. Nice. Pakaian resmi tungku. Ini tanda tangan kemerdekaan tadi. Mendera. Detik-detik ke arah kemerdekaan. Oh, ni atas sini. Pengisytiharan. Pengisytiharan kemerdekaan. Kabinet 1957. Bunga raya. Skor lagu kenegaraan. Ini hakim pertandingan lagu kebangsaan, lagu negara ku. Okay. Ini banyak artis yang dah atas. Merdeka. Oh, ni naik ke atas. So, saya ni ada toilet. Masuk keluar, so masuk sini. Oh, nampak macam banyak barang sudah tak ada ni. Ni pun tutup. Ni siapa ni? Tuan Haji.
Sultan Kedah. Cik Manjalaga ni Sultan Abdul Hamid. Ni orang dulu-dulu ni. Ini Kaudu Rahman dan Sharifah Wadziah. Biografi. Oh. Ni biografi dia. Harap maaf rosak. Oh, ni dekat Kaudu Rahman lah. Di sini. Saya di sini sekarang seorang diri. Ada lift juga ni. Tak tahu lift ni okey ke tidak. Oh, okey. Saya tak naik lift lah. Oh, ada lagi ni. Belakang sini tak ada apa. Bunyi lift. Ah, tu. Saya tak masuk. Testing saja tadi. Oh, creativity. Boleh tahan sini. Nice juga. Tapi tak ada orang. Saya seorang. Raja bersiung. Oh ni patut ada. Kita boleh duduk sini. Sambil tengok cerita lah sebenarnya. Jadi saya tengok ni dulu. Apa yang ada di sini? Sukan, hobi dan rekreasi. Main bola kah? Oh, sini pun kita boleh duduk tengok cerita lah sebenarnya. Ni. Sukan, hobi dan rekreasi. Tengku Abdul Rahman. Main golf juga dia ni. Sukan-sukan yang dia, piala-piala yang dia pernah menang lah. Oh ni, main golf. Apa lagi ni, main golf lagi ni. Main golf je kerja. Tak boleh, tak ada mainan kah? Ambil gambar ke? Ni. Naik pot. Boleh tahan orang ni. Apa ni? Ingat-ingat dia kot. Anugerah. Ha, betul. Anugerah-anugerah dia. Macam-macam juga hadiah dia. Wah. Oh. Sumbangan tungku terhadap Islam. Ni. Rosak juga. Sumbangan dia terhadap Islam. Just nice. Tun Sharifah Wadziah. Isteri dia. Islam. Banyak gambar-gambar lah. Dari newspaper. Tun Sharifah Wadziah. Keluar tadi. Next ke Dewan Pameran Aras 3. Jom. Kanan kiri. Apa ini? Oh, duit-duit siling lama. Oh, ada feel legend lah dekat sini. Yeah.
Tun M yang buat dekat sini lah. Dia punya, oh ni boleh buka lah. Oh tak boleh. Oh tak boleh. Nah ni ada. Oh. Mungkin ada ni. Tak boleh lah. Memang tak boleh buka ni. Auditorium Aras 2. Jom kita naik atas seorang-seorang. Wow. Nice. Ni boleh masuk ke? Tak boleh juga. Cantik luar ni. Tu ada. Ni pun tak boleh buka ni. Ni. Tun M. Oh, peresmian tempat ni ya. Oh ni, granit hitam luar tadi. Pembinaan dekat sini ya. Ingati Gua Abdul Rahman. Dalam ni ada apa? Ni auditorium. Tak ada orang. Menakutkan. Merdeka. Dengan rumah dia. Okey. Jom. Naik atas lagi. Ini apa ni? Oh. Mobil. Cantik juga atas ni. Auditorium atau bilik VIP. Wow. Atas ni ceria sikit. Wow, besar. Tapi macam tak ada ikon. Apa ni? Kebebasan dan demokrasi. Oh, nice. Pengenalan pun rosak juga ni. Harap maaf rosak. Tapi cantik ni. Oh, cantik. Kalau ramai-ramai datang sini lagi syok eh. Tuku and the Star. Oh. Pembina bangsa. Banyak gambar-gambar dengan dari newspaper je lah. Tunku and the Star lah ni, newspaper. Rosak juga kebebasan dan demokrasi. Nanti kita tengok ni, sebelah. Kebebasan dan demokrasi juga. Banyak pingat-pingat. Banyak pingat-pingat lah. Ini berdoa untuk kesejahteraan Malaysia. Ini pun boleh tengok-tengok sebenarnya. Tak boleh. Tapi ini tak ada ni. Rosak ke apa.
Tak boleh. Pergi sana juga. Nantilah pergi sana. Eh, boleh buka ke? Ni. Boleh buka nanti tengok. Ni kemanusiaan. Tribute to Tunku. Di sini tak ada aircon. Panas atas ni. Ada aircon tapi tak kuat. Keamanan dan perpaduan. Tunku and the Star. Panjang sangat ni. Macam-macam eh. His country, his belief, his life, alien. Tak habis baca ni. Apa ni? It is freedom for the Malayan people, and once this torch of freedom is lit, let us hold it up high so that all around us will glow with radiant happiness. Tunku Abdul Rahman. This country, my twin joy. The People's Paper. Trivia. Okay, jom kita tengok tu tadi. Boleh masuk ke tidak? Rumah presiden ke apa? Let's do this. Why not? Tutup. Rasa ni tutup ni. Cuma dia tak dapat buka saja. Okay, settle. Tunku Abdul Rahman Putra Museum. Jom kita balik. Okay, kita guna lift. Lift ni masih okay ni. Tadi ada gerak. Kalau ramai orang ni, ni hari Ahad pun tak ada orang ni. Jom. Lift pun masih okay ni. Tapi sayang dia punya aircon tak okey ni. Panas sikit. Okay, let's go. Besar juga dia punya lift ni. Ni kita pergi ke ground floor. Kedua. Bunyi pun macam seram je. Okay, ground floor. Okay, ni mana ni? Keluar. Okay, sini. Okay, balik done and dusted. Jom kita naik atas ni. Ni naik ni tadi. Saya dari dalam pintu tak dapat buka. Kita masuk sini. Tanya brother bawah jaga tadi. Dia cakap boleh naik atas sini. Jom. Kita. Wow, ni bau cantik. Ni batu granit tadi. Ni ada tulis ni. Tempat bersejarah. Maksud dia, I am here. Tunku Abdul Rahman Memorial. Tunku Abdul Rahman Putra. Ni kita tengok view bawah. Itu Museum Bank Negara Malaysia. Modern. Sini nampak legend sikit. Ini dia.
done and dusted. Oh, ada juga batu granit atas sana. Abdul Rahman ni dia punya jalan cerita lah, dia punya jalan cerita. Mau ambil gambar ni dulu. Kita naik atas ni lagi. Let's go. Oh, luar ni sejuk. Ada ikon, kan ada ikon, ada berangin sikit lah. Tadi saya dalam sana. I am here and keep going up. Wah. Ni tadi tempat nak pergi, tak, pintu tak boleh buka. Apa ni? Betul-betul legend lah rumah ni. Vibe dia memang legend. Seram juga pun ada. Oh. Ni residency. Tadi situ tak boleh masuk. Oh. Pintu kena angin ke apa? Ataupun memang ada hantu? Seram weh. Meremang bulu rumah ni. Jom kita turun. Let's go. Kita turun ikut sini. Oh, sini pun boleh jalan naik sebenarnya. Dan ni jalan ke museum tu tadi. Ni sepatut ada water fountain lah rasanya. Yalah, tak ramai orang. Diorang biar je lagi. Okay, jom kita turun balik. Dan end dusted. Betul-betul dan end dusted sudah. Ni saya rasa museum Tun Hussein On. Oh, perlu naik atas ni rasanya. Ini tak ada jalan. Okey. Kita ikut jalan depan lah. Ini dia ada tulis Memorial Tun Hussein On. Jom. Naik atas ni kah? Jom kita pusing depan sini. Ha. Ah, tu naik tangga sini. Ni betul. Naik atas sini. Oh. Tak tahu buka ke tidak ni. Sunyi sepi saja. Saya seorang kan. Wah, pokok ni besar dan menyeramkan. Jom kita tengok. Ni dia. Memorial Tun Hussein On, Perdana Menteri yang kedua.
Oke. Kita tulis nama dulu. Legend punya Swiss. Boleh makan. Dapur. Sini ada dua tingkat saja. Actually kita memang sambung tadi lah. Kalau dari tingkat sana tu, tak ada apa-apa dalam ni. Dari Tunku Abdul Rahman Putra Memorial tadi, dekat sini kita boleh terus sambung sampai ke sini sebenarnya. Sebenarnya rumah Tunku Abdul Rahman, bukannya Memorial Tun Hussein. Oh ni, saya tengok sebelah hujung dulu. Wah. Ini bilik apa ni? Ni rumah. Oh, bilik rehat. Ini bilik rehat. Oh, bilik rehat dia. Oh, ni boleh keluar ke? Dah tutup. Oh. Bilik tidur. Ini bilik tidur. Pasang kipas. Swiss legend. Ini tempat berhias. Besar juga bilik dia. Eh, takkan bilik katil single? Tidur tetamu. Tak ada kipas ke bilik tidur tetamu ni? Yang ni sama juga macam bilik tidur tetamu juga. Ini tak ada tulis apa-apa. Bilik almari ya. Ini pun sama. Ini pun sama bilik. So, inilah rumah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Boleh keluar ke? Tak boleh. Okey, jom kita turun. Done and dusted. Bilik Cairo. Oh, banyak kris-kris. Kris-kris dalam. Okey, jom keluar. So, ni tadi memang Tunku Abdul Rahman punya rumah lah. Tunku Abdul Rahman punya rumah. Yang ni. Next